Hai semuanya, ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya mendapatkan servisan laptop Asus X441S ya, dengan kerusakan keyboardnya tidak berfungsi. Jadi sebagian keyboard itu tidak bisa dipencet atau tidak berfungsi ya, dan juga ada sebagian yang berfungsi. Nah, setelah saya cek-cek itu ternyata keyboardnya sudah tidak bisa diservis ya, dan harus diganti. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan membagikan cara untuk mengganti keyboard Asus X441S dengan cara kalian buka dulu baut-baut yang ada di bagian bawah keyboardnya. Setelah semua terbuka, baru kalian buka di bagian bawahnya atau bagian keyboardnya seperti ini. Dan kebetulan kabel-kabel keyboard dan touchpadnya sudah saya lepas ya. Jadi sebelumnya kalian harus melepas dulu kabel touchpad dan keyboardnya. Nah, tempatnya di sini, ini kabel untuk keyboard dan ini soket untuk touchpadnya. Oke, setelah terbuka, kalian ambil dulu keyboardnya ini sekaligus penutup atasnya, dan kita singkirkan dulu laptopnya. Kita fokus ke keyboardnya karena akan kita lepas terlebih dahulu keyboardnya. Nah, di bagian bawah itu kan ada seperti kunci yang mengunci bagian lubang-lubang dari keyboardnya, dan nanti akan kita lepas dulu, atau pengkuncinya akan kita lepas dulu. Bisa kita lepas menggunakan cutter ya, atau alat lainnya yang bisa untuk membuka penguncinya. Pengunci ini seperti apa ya, plastik atau atom yang dilelehkan di atasnya supaya menutup dari lubang-lubang tersebut ya. Kayak sebentar akan saya zoom seperti ini untuk melepasnya. Nah, kita congkel seperti ini ya. Kita menggunakan cutter di sini. Kita congkel hingga lubangnya itu tidak tertutup dengan atom atau plastiknya. Nah, seperti ini. Lakukan cara ini sampai semua lubang itu terbuka. Dan nanti akan kita lepaskan keyboardnya. Oke, video ini akan saya percepat supaya tidak akan memakan waktu yang lama ya. Nah, jika sudah terlepas besi bagian samping tadi, itu kita bisa langsung kita congkel. Dan hati-hati ya, jangan sampai patah bagian casing atasnya. Lakukan dengan hati-hati sampai semua benar-benar lepas. Nah, seperti ini ya, karena keyboard ini sudah rusak ya, jadi saya lakukan cara ini sedikit ekstrim. Tapi kalau kalian tidak ingin cara yang ekstrim seperti ini, kalian bisa lakukan cara yang pertama tadi. Oke, di sini sudah terlepas semua, dan saatnya kita ambil keyboard yang baru. Sebentar, saya ambilkan keyboard yang baru dulu. Oke, setelah kita ambil keyboard yang baru, kalian juga harus menyiapkan solder yang nantinya kita gunakan untuk mengunci lagi bagian keyboardnya. Nah, ini keyboard yang baru ya. Oke, kita pasangkan, jangan sampai terbalik ya. Oke, kita paskan dulu. Jika dirasa sudah pas, sekarang kita ambil atom atau plastik seperti ini ya. Ini bekas casing baterai.
bekas casing baterai kita ambil sedikit atomnya, kemudian kita ambilkan solder. Nah, kemudian kita lelehkan plastiknya atau atomnya itu sehingga lubang itu menutupi dari tonjolannya. Tonjolan itu menutupi dari lubangnya gitu ya maksudnya. Oke, seperti ini. Hingga benar-benar terkunci ya. Oke, seperti ini. Sampai meleleh. Setelah meleleh, jika sudah terkunci, baru kita di lubang yang satunya. Fungsinya ini untuk mengunci keyboard supaya tidak tenggelam ya. Kan kadang ada keyboard yang diganti tapi masih tenggelam, itu tandanya keyboardnya itu belum dikunci ya. Nah, oleh sebab itu cara ini untuk mengunci keyboard tanam yang diganti. Jadi kalau tidak dilakukan seperti ini, nanti keyboardnya itu akan tenggelam ya. Oke, bisa kita lelehkan terus kita tekan supaya atomnya atau plastiknya itu melebar sehingga mengunci dari keyboard tersebut ya. Oke, kira-kira seperti inilah. Nah, kita pencet supaya lubangnya menutupi. Lakukan cara ini semua ya, semua di lubang-lubangnya supaya keyboardnya terkunci dengan sempurna. Oke, akan saya percepat videonya supaya tidak akan memakan waktu yang lama. Oke, saya ulangin lagi ya. Pokoknya itu kita ambilkan plastik atau atom seperti ini. Kita ambil sedikit atom dari atomnya, kita ambil dan masukkan ke dalam lubangnya untuk mengunci lubang dari keyboard tersebut ya. Nah, seperti ini. Jika terasa sudah meleleh, kita tekan supaya lubang dari keyboard itu terkunci. Nah, seperti ini. Setelah meleleh, kita tekan menggunakan tangan ya, sedikit panas sedikit lah, tapi ya tidak sakit kok. Oke, kita lelehkan dan kita tekan supaya mengunci. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini sudah saya pasang semua ya, dan ini hasilnya. Lubang-lubang sudah terkunci dengan sempurna dan dijamin ini kuat ya, dan keyboardnya tidak tenggelam. Oke, sekarang kita balik, kita lihat di sini. Nah, kan di situ keyboardnya terlihat menonjol ya, jadi tidak tenggelam, dan hasilnya ya seperti ini ya, mantap dan menonjol. Oke, sekarang kita pasangkan ke dalam laptopnya. Jangan lupa kita lepas dulu plastiknya karena di sini ada plastiknya ya. Oke, setelah itu kita pasangkan kabel ke soket touchpadnya dan keyboard ke soket keyboardnya ya. Oke, jika sudah, kita coba pencet tombol power. Oke, sudah bisa nyala ya. Dan selanjutnya tinggal kita pasang-pasang kembali dan kita baut lagi ya.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya, dan terima kasih.